Untuk laporan cuaca semasa, kita terus sahaja langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Wan Muhammad Hafiz Husin. Silakan, Hafiz. Bella, assalamualaikum dan salam sejahtera. Di saat ini, negara kita masih lagi berada pada fasa akhir monsun timur laut dan kita jangkakan ini akan berterusan sehingga ke pertengahan Mac 2021. Dan kebiasaannya, pada fasa akhir monsun timur laut ini, taburan hujan adalah rendah di Semenanjung jika berbandingkan di negeri Sabah dan Sarawak. Jadi di Semenanjung Malaysia akan mengalami keadaan cuaca yang lebih panas. Dan jadi orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berwaspada, bersabar serta berjimat cermat dalam penggunaan air dan juga hindari aktiviti pembakaran terbuka. Baiklah, seterusnya kita balik ke paparan gemerada bagi melihat keadaan cuaca semasa pada ketika ini. Pada ketika ini, berdasarkan paparan gemerada, jelas menunjukkan tiada hujan yang berlaku di Semenanjung Malaysia. Hujan di satu tempat yang berlaku di pesisir pantai dan juga di bahagian daerah Kota Tinggi di Johor, buat masa kini alhamdulillah sudah pun berangsur-angsur reda dan keadaan lembap ini, maafkan saya, keadaan cerah dan juga kering ini dijangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam. Begitu juga di negeri Sabah, bagi negeri Sabah pada ketika ini tiada hujan yang berlaku. Namun keadaan yang berbeza pula kini berlaku di negeri Sarawak. Hujan beserta ribut petir di satu dua tempat kini masih lagi sedang berlaku melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Sarike, Sibu, begitu juga di bahagian Betong. Dan keadaan ini insya-Allah kita jangkakan akan berangsur-angsur reda dalam tempoh 2 hingga ke 3 jam saja. Selain daripada itu, Map Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang serta laut bergelora kategori pertama dan juga kedua, yang mana amaran ini melibatkan sebahagian besar di kawasan perairan Laut China Selatan. Amaran ini juga melibatkan kawasan perairan di rantau negara kita, melibatkan perairan di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur, di negeri Sarawak dan juga di negeri Sabah, yang mana dalam tempoh ini angin bertiup dengan kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh mencapai 4.5 meter. Kali ini adalah berbahaya kepada bobor kecil serta sukan dan negara selaut. Dan seterusnya, Malaysia juga menyarankan kepada orang ramai agar lebih waspada dan hindari kawasan pantai dan tidak turun ke laut. Dan amaran ini akan berkuat kuasa sehingga ke 23 Februari 2021. Dan bagi anda, untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesuatu kami di www.mbt.gov.my ataupun muat turun aplikasi MyCuaca ataupun Facebook, Instagram dan juga Twitter. Baiklah, sebelum pisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian pada Map Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera.